Hai guys, assalamualaikum. Hari ini kita masak rengginang ya guys, dari ketan putih ya guys. Tips goreng rengginang, panaskan minyak ya guys. Jika minyak sudah panas, kita masukkan rengginang ya guys. Kita goreng rengginangnya satu-satu ya guys, biar matangnya bagus. Dan lebih bagus lagi, sebelum digoreng itu rengginangnya kalian jemur dulu ya guys, biar nggak bantet rengginangnya. Ini nggak dijemur dulu guys, jadi makarnya kurang bagus banget ya guys. Kalau dijemur dulu sebelum digoreng itu hasilnya lebih bagus daripada yang ini ya guys. Ini bagus sih, ini kurang crispy sedikit ya guys. Ini mentahnya seperti ini guys. Ini bahannya dari beras ketan ya guys, yang dibikin aron atau dimasak setengah matang masih aron ya guys, kemudian dibentuk seperti ini. Ada dua macam, yang satu dari ketan hitam ya guys, warnanya hitam ya guys. Kalau ini yang beras ketan putih, ini warna alami ya guys. Biasanya kan ada yang warna merah, itu pakai pewarna. Kalau yang ini tanpa pewarna ya guys. Ini matangnya seperti ini guys. Ini yang namanya rengginang ya guys, jadi mirip dengan nasi aking ya guys. Nasi aking itu nasi yang nggak habis dijemur, kalau digoreng jadi seperti ini ya guys. Kali ini gorengnya nggak usah terlalu sampai gosong ya guys, yang penting matang saja ya. Seperti ini sudah matang ya guys, sudah renyah ya, seperti ini matangnya guys. Ini apinya juga nggak usah terlalu gede guys, kalau udah panas dikecilin saja ya guys. Ya kita masukkan lagi. Ini bagus guys, kalau sampai pecah-pecah gini dijamin matang renyah ya guys. Ini kalau yang sama bertak gini, ini matangnya bagus guys. Kalau ini dicemil mentah-mentah gini nggak bisa ya. Ini masih ada satu yang masih ada gabahnya ya guys. Ini di bagian bawahnya ini ada gabahnya ya guys. Harusnya sini dibuang, jangan jadi yang bikin itu. Harusnya dibuang dulu dong ya guys, jangan sampai ada gabahnya kayak gitu. Gabah itu adalah padi yang belum dikupas ya guys. Kita lihat seperti apa gabahnya setelah digoreng, apakah bisa matang. Sepertinya apinya kurang gede ya guys, kita gedekan sedikit lagi ya. Ya sepertinya udah matang guys. Gabahnya mana tadi? Ini gabahnya seperti ini ya guys, jadi nggak bisa pecah, nanti dibuang ya guys. Ya ini dia matangnya seperti ini ya guys. Selamat mencoba ya guys.